Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Sekarang ini saya baru bangun tidur dan biasa kan kalau bangun tidur suka suasananya itu tidak jelas dan gabut. Dan dalam kegabutan saya, ketidakjelasan dalam pikiran saya terpikir tiba-tiba pengen coklat. Jadi saya bakal mengajak kalian guys untuk menemani saya jajan coklat, beli coklat, dan di sana bisa dibilang surganya coklat juga. Jadi kita bakal beli berbagai macam varian coklat, bukan hanya satu saja, bukan begitu rencananya sih. Jadi niatnya di sini kita bakal kesana itu keluar mau beli coklat, tapi ya kita tidak tahu entah nanti di luar jadinya beli apa, tapi niatnya tujuannya beli coklat. Kadang sesuatu hal yang direncanakan itu di kehidupan saya ya rata-rata tidak jadi, tapi kalau yang tidak direncanakan itu suka jadi. Tapi apapun itu ya, seperti ya apapun itulah ya, yang penting kita ada tujuan dulu aja ya. Kita ada tujuan dulu, kita tujuannya keluar beli coklat. Gas, sampai ketemu di sana. Okay guys, sebentar lagi kita sampai di toko coklatnya. Ya, wah, lihat mobil Mercy tapi look on sini mah. Ini dia toko coklatnya. Look, lihat. Kan toko coklat. Coklat, surganya coklat. Ada banyak lihat. Nutella, nougat jelly, Corona, guys. Corona bisa dimakan, lihat. Sekarang Corona sudah tidak menakutkan lagi. Corona malahan nikmat, rasanya manis seperti kamu. Hai hai. Sudah bisa dimakan Corona. Corona dark. Wow. Semuanya ada. Insyaallah. Banyak ini. KitKat. KitKat juga biasa ada berbagai macam varian di sini. Ini variannya. KitKat. Tuh. Terus di sini juga ada minuman berenergi, Red Bull, Power Horse. Nanti kita beli juga ini. Oh, Gogol Hints, Jojo Hints. Ini tuh kelapa. Lihat, kelapa di sini berapa ya harganya? Ya, Ustaz, become harder. Sita, bosan tuh. 36 guys. Kelapa, Jojo Hints kelapa muda, harganya 36. Di Indonesia itu kita bisa mendapatkannya dimanapun, ditemui dimanapun, dan harganya sangat murah. Kalau ini kan sudah diolah ya kelapanya, sudah diolah. Kalau di Indonesia kan masih natural dan itu harganya murah ya, 8.000 rupiahan, bahkan ada yang jual 5.000 rupiahan. Ya mentok-mentok 10.000 lah. Jadi harus disyukuri tinggal di Indonesia itu memang surga, rempah-rempah semuanya. Looks, saya bakal beli coklat yang mana ya? Ada Kinder Joy, Kinder biasa bocah-bocah, anak-anak kecil. Tapi enak ini asli, saya seneng nih. Saya mau beli ini satu Kinder. Gak tahu tapi harganya berapa ya? Terus apalagi nih? Ini Kinder kita beli. Terus juga tidak lupa Corona. Corona, saya bakal beli Corona. Balas dendam gitu kan. Kita bakal makan Corona ini nih.
saya bakal beli si Corona. Kita bakal balas dendam ke Corona, guys. Okay, guys. Lihat, kita bakal beli Corona, kita bakal balas dendam ke Corona. Karena Corona ini bukan coronavirus. Karena Corona yang kemarin itu sudah cukup menyulitkan kehidupan bagi umat manusia yang hidup di dunia, dan sekarang kita bakal balas dendam ke si Corona ini. Coklat kita bakal makan. Dulu dia yang memakan umat manusia, sekarang kita yang bakal memakan dia. Oke. Okay. Oops, kita bakal beli Corona. Kinder, ini Coronanya apa nih? Latte crispy. Oke, okay, yang crispy lah kita bakal beli. Terus apa lagi? Oh, ternyata ada Corona yang dark juga. Kita bakal beli. Ini satu, dua. Dua sudah ada di tangan. Apa lagi? Daya 5. Oke, okay, ini yang Oreo. Tiga. Nice, janganlah. Jangan. Kita belinya yang ini nih. Banyak. Okay. Ini yang Oreo. Terus ini. Yang ini kita cobalah semua varian ya. Ha. Terus Mororo, itu sneaker yang kita beli. Gaskeun. Kita beli sneaker nih. KitKat. Kita ambil juga nih KitKat. Kita ambil yang mana ya? KitKat nih. Kita ambil yang kayaknya saya lebih senang yang karamel. Karamel sama yang vanilla. KitKatnya saya senang. Juga. Terus apa lagi? Oh, ini rindu dengan masa kecil dahulu. Okay, dulu. Terus apa lagi nih? Gak ada apa lagi di sini. Ya udah deh. Banyak. Ya, sebenarnya masih banyak juga tuh. Ini coklat-coklat yang lainnya tuh, yang di dalam-dalamnya. Terus kita juga bakal beli minuman berannya gitu, Red Bull. Kita bakal beli juga. Tuh, coklat ya tuh. Banyak coklat, ya kan? Banyak coklatnya. Coklat juga. Ini kurma. Kurma duan. Mana ya? Sini tuh ada juga yang biasa sering dijadikan oleh-oleh, itu coklat batu nih, coklat batu kayak batu koral. Intinya kita bakal beli lah. Ini enggak. Ini udah coklat. Sama lagi ya. Kira-kira apa lagi, guys? Udahlah, kayaknya segini dulu lah. Ini ditutup sama terakhir kita bakal ambil Red Bull udah nyobain, kita bakal ambil Power Horse, minuman berenergi satu. Lumayan harganya. Mari kita lihat ya. Ada Red Bull. Red Bull Power Horse. Okay. Banyak perkacangan, semuanya dijual di sini. Mitain Warbaun. Ada set. Harganya totalnya 230. Fine. Oh, enak. Coklat. Rp200 harganya, guys. Oke. Okay. Lihat, ada berbagai macam ini kacang-kacangan. Kalau kacang almond tuh mahal banget harganya. Bikam, insyaallah say hello to my YouTube. Sikrat.
Ya, kurang lebih begitulah. Tuh. Nih keindahan. Nah, kurang lebih begitu guys. Jalan-jalan gabut hari ini, saya karena baru bangun tidur. Biasa kan kalau orang yang bangun tidur, pemikirannya juga belum jelas. Karena tidurnya tadi saya agak sore, kemagriban. Memang suka gak jelas kalau kebangun, kalau tidur jam segitu terus pas bangunnya pasti gak jelas. Dan di dalam kegabutan pemikiran saya, tiba-tiba ingin beli coklat, ya udah. Dan akhirnya sekarang sesuai niat tujuan, beli coklat. Tidak mencek, banyak. Jadi total 240. Nah, karena di Mesir ini, kurs rupiah itu menang, jadi mata uang Mesir itu kalah terhadap rupiah, di mana rupiah lebih tinggi. Jadi kalau 500 ribu itu setara kita bakal mendapatkan 1 juta rupiah. 1 juta tuh sebenarnya desimalnya lebih kecil ya, kalau di sini tuh dipangkatinnya tuh bisa kita lihat. Tuh. Oke, 500 ribu rupiah. Nah, kurang lebih dapat segini nih. Kelihatan? Tuh. Kursnya. Guys, mana sih? Nah. Tapi 500 ribu lah ya. Jadi 500 ribu itu setara dapat 1 juta rupiah. Kalau diuangin Mesir itu desimalnya kecil, itu 500 ribu itu berarti 1000. Kalau di kita mah 1000 itu 1 juta. Jadi nolnya itu lebih sedikit. Jadi 1000 di Mesir, 1000 junaihat, mata uang Mesirnya itu pound atau junai. Itu 1000 junaihat itu kalau di Indonesia mah 1 juta gitu. Jadi kalau kita nukerin, jadi kalau kita punya uang 500 ribu rupiah ke Mesir, jadi 1000. Kalau simpelnya malah ya, singkatnya mah 500 ribu jadi 1 juta rupiah. Jadi kita dapat untung 500. Oke, kurang lebih begitu guys belanjanya. Dan karena saya ini senang dengan yang manis-manis, apalagi manisnya kamu, gombal dikit. Jadi begitu kurang lebih, udah. Dan sampai jumpa di rumah, kita bakal menikmati manisnya coklat dan manisnya kamu juga.